Opal, Opal ya? Kenapa Opal? Opal? Itu Opal, ah? Terus ke mana? Nelponnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu, serta seluruh jamaah dari Majlis Ta'lim Al-Kausar, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan taufiknya, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini bertepatan dengan hari Selasa 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Februari 2021. Masya Allah, tidak terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Haram, bulan Rajab yang mulia, alhamdulillah, di mana amal kebaikan Allah lipat gandakan, begitupun peluang dosa pun dilipat gandakan balasannya. Semoga memudahkan kita semua dan hadir sekalian, dan untuk keberkahan acara kita, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pula semoga tercurah dan terlimpah kepada para istri beliau, para keluarga beliau, kepada para sahabat, dan tentunya kepada seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita semua yang hadir termasuk di dalam golongan mereka. Amin rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin sekalian, alhamdulillah beberapa saat lagi kita akan menikmati kebersamaan di dalam majlis ilmu bersama guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Dhani Hafidhahullah Ta'ala, yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita, insya alhamdulillah, dan beliau akan membawakan sebuah tema yang telah beliau siapkan, yaitu penjagaan dan pengobatan mata, sebuah bahasan dari kitab Zadul Mat jilid 4 Tibun Nabawi Ibnu Qayyim. Dan izinkan saya Alvin Abu Anas, bukan Ustadz ya, di posternya ada Ustadz, bukan Ustadz, saya hanya belajar membantu Ustadz, Masya Allah, dan sungguh sebuah kehormatan buat saya bisa memandu acara ini, alhamdulillah. Baik, dan tanpa dan juga insya Allah telah dibuka pre-order ya, untuk buku yang telah Ustadz tulis, nanti bisa didapatkan, di informasinya ada di Instagram Ustadz Abdurrahman Dhani dan juga di Cisok Pengaji. Alhamdulillah Ustadz telah bergabung bersama kita dan izinkan kita akan coba menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam. Alhamdulillah. Masyaallah. Alvin Ustaz Abu Anas, bukan Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Hayakallah Ustaz, masyaallah. Masyaallah. Suara jelas ya suaranya? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Seperti biasa masyaallah pemandangannya asri ini di rumah Ustaz, masyaallah. Masyaallah, tafadhol ziarah. Main sini Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya dan senang sekali bisa kembali berjumpa Ustaz. Insya Allah. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, mohon izin untuk bisa memute-kan audio dan juga videonya. Kemudian juga nanti untuk pertanyaan bisa diajukan via live chat yang telah disediakan. Baik, kita akan setelah memohon pertolongan kepada Allah, kita akan bersiap-siap menikmati sajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Rahman Dhani, dengan tema penjagaan dan pengobatan mata. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Faya tafadhal masyura. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati yatatimu salihat. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, dalam ini sambil para hadirin ingatkan juga admin Al-Kautsar untuk mengingatkan pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan terapi pengobatan mata, satu dari terapi dua jenis pengobatan mata. Pengobatan mata ini dari masalah mata ada dua. Ada yang dimaksudkan yaitu penyakit ain, ainul hissi, dan ain yaitu maknawi. Apa maksudnya?
Sekarang kita akan membahas pengobatan ain al-hissi, yaitu pengobatan penyakit, memang betul-betul penyakit mata, penyakit fisik, ya, terkait dengan organ, yaitu penglihatan, yaitu mata. Nah, dan pertemuan berikutnya, biiznillah, pada bulan depan, kita akan membahas penyakit ain, yaitu ain dari sisi maknawi. Nggak bisa diraba, nggak bisa dideteksi dengan mata kosong, tapi apa? Yaitu penyakit ain karena pandangan mata yang hasad. Penyakit yang ditimbulkan karena apa? Pandangan mata yang membahayakan. Seperti mungkin pada kasus ibu-ibu, mungkin pernah mendapati anak tiba-tiba demam, dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Ini perlu apa? Perlu curiga. Curiga dengan apa? Penyakit ain. Mungkin ada tamu yang datang ke rumah ibu atau bapak, dalam keadaan tamu ini takjub melihat putra-putri ibu yang masih kecil, masih bayi, tapi tidak baca dikir. Pandangan mata ini bisa menimbulkan malapetaka. Bahkan bisa menimbulkan kecacatan organ fisik. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya dari penyakit ain maknawi. Sekarang kita konsen kepada pengobatan ain, yaitu al-hissi. Yaitu hakikatnya penyakit mata secara fisik. Tayyib. Ibnu Qayyim rahimahullah membuat beberapa judul, di antaranya tentang yaitu tentang kam'ah, jamur yang ada di Arab, kemudian tentang ismit, batu ismit, juga tentang remet, penyakit mata. Nah, sebelumnya kita akan membahas menurut ilmu disiplin kedokteran Arab, apa sih penyebab sakit mata? Nah, penyebab sakit mata ini sebenarnya sudah sempat kita singgung, dari bukan hanya mata saja, bahkan keumuman penyakit terkait dengan mata, ya. Beliau menyebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang prinsip pada mata. Dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, yaitu mayoritas penyakit, bukan hanya mata sebenarnya, tapi beliau menyebutkan konsep, ini yang kita sebutkan. Ya. Mata ini, sebelum masuk kepada mata, Masya Allah, kalau lihat anatomi fisiologi mata, sangat sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Tin, ya, ayat yang keempat, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, dan benar-benar kami menciptakan manusia dalam apa, betul-betul sempurna dalam sisi apa, ahsani taqwim disebutkan oleh ahli tafsir, ya, Ibnu Katsir, Tabari, Imam As-Sa'di dan yang selainnya, bahwasanya ahsani taqwim yaitu ahsanu surah wal qamah. Apa itu ahsanu surah? Surah yaitu anatominya. Qamah yaitu fisiologinya. Jadi manusia betul-betul sempurna dari anatomi dan fisiologi. Dalam hal ini kita hanya membatasi tentang mata. Adapun masalah jantung, masalah lambung, masalah paru, kita tidak bahas, kita hanya konsen pada mata. Subhanallah, jaringan mata, pada mata ini jutaan sel. Sangat banyak sekali. Dan sangat rumit sekali. Nah, bahkan sampai harus ada dokter spesialis mata. Karena harus ada konsen khusus membahas pada mata. Bedah mata, penyakit mata, sampai dibedakan. Saking luasnya ilmu pengobatan tentang mata. Dan subhanallah, mata ini ya, memiliki banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Allah ciptakan nikmat mata. Yang mana pandangan mata ini, subhanallah, kalau mata memandang pemandangan yang indah, tidak bisa diwakili, tidak seindah kamera semahal apapun. Panjangnya, jauhnya jangkauan mata ini. Bagaimana indahnya menggambarkan mata ini. Bagaimana mata berakomodasi. Bagaimana mata menerima cahaya untuk sampai ke retina. Nah, bagaimana mata ini mengembung dan menciutnya. Nah, itu semua adalah menunjukkan yaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Mata yang Allah ciptakan ini tentunya apa? Harus kita syukuri. Dan syukur nikmat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mata ini adalah yaitu pertama, gunakan mata untuk ketaatan kepada Allah. Kedua, jangan gunakan mata untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada saatnya ketika mata menerima takdir buruk, takdir baik, dia harus komitmen dengan takdir. Jika ada takdir buruk menurut manusia, mungkin ada sakit mata tertentu, maka dia harus bersabar dan tidak boleh mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika dapat nikmat mata, tentunya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Mata tidak sama dengan organ yang lainnya. Organ yang lainnya ya kadang terasa kedinginan. Sedangkan mata walaupun kedinginan, dia tidak perlu pakai jaket. Ya. Mata ketika kepanasan, tidak perlu dia pakai AC dan kipas angin. Mata kalau ada air hujan, tidak perlu dia pakai payung. Mata kalau kena debu, sudah ada otomatis air mata untuk membersihkan debu. Tidak perlu dia pakai vakum cleaner wala sapu. Ya. Mata ketika dia nyelam ke dalam air, tanpa kacamata pun, mata untuk nyelam, dia masih bisa. Nah, fa ini kenikmatan mata. Nah, dan mata tanpa alat bantu tele, dia bisa ngembang kempis semampu dia. Barakallahu fikum. Maka semua ini gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika mata digunakan untuk melihat sesuatu yang haram, Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kenikmatan mata ini. Nas'alallahu al-afiyah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Dan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, pada mahsyar nanti, akan ditanyai kalian dari apa? Dari kenikmatan. Termasuk apa? Nikmat mata. Nah, kemudian di padang mahsyar nanti juga ditanya, alam nusihha laka jismak, bukankah telah kami beri kepada kamu kesehatan, termasuk kesehatan mata. Asal hukumnya Allah berikan kepada kita kesehatan mata. Subhanallah, dengan kesehatan mata ini kadang kita kurang mensyukuri nikmat. Berapa banyak saudara kita yang buta matanya, tapi hafal Al-Quran, Masya Allah, bisa dipertanggungjawabkan hafalannya. Menghafalkan Al-Quran hanya dengan telinganya saja. Sebagian orang punya hafalan, tapi matanya dibuat untuk melihat maksiat, sehingga hafalannya mereka berkurang. Nah, rahimahullah, rahimahumullah, ini yang perlu kita syukuri. Nah, setelah kita bahas tentang kelebihan mata, nikmat Allah berupa mata, sekarang kita masuk dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Dari kebanyakan penyakit beliau menyebutkan, termasuk penyakit mata, beliau sebutkan apa sebabnya. Wa sababuhu insibabi ahadil akhlaq awil abkhara tas'adu minal ma'idah ila dimag fa'inindafa'a ila al-khayashim ahdath az-zukam wa in indafa'a ila al-'ayn ahdath ar-ramad wa ila al-lihah wal minkharain ahdath al-khannan bil kha al-mu'jam wa an-nun aw ila al-sadr ahdath an-nazlah aw ila al-qalb ahdath ash-shawsah na'am wa in lam yanhadir wa talaba nafadan falam yajid ahdatha as-suda kama taqaddam. Ini prinsip kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini prinsip untuk kita pahami. Kembalinya ternyata kasus kesehatan mata kita kembali kepada apa? Pola makan. Masyaallah. Makanya 80% penyebab penyakit adalah makanan. Nah, sebagian profesor ahli gizi di negeri kita juga menyebutkan bahkan 90% penyebab penyakit adalah makanan. Otak kita yang di kepala itu sebagai otak pertama. Dan otak kedua adalah usus dan perut kita. Makanya semua ada kaitan. Berapa banyak penyakit mata munculnya karena makanan. Seperti pandangan mata mulai berkurang. Ternyata ada sebabnya karena makanan. Apa sebabnya? Di antaranya karena makanan-makanan yang dikonsumsi, tidak dijaga pola makannya, tidak diperhatikan makanannya, efeknya ternyata menyempitkan pembuluh darah. Seperti makanan karena LDL tinggi,
makanan karena trigliserid yang tinggi akhirnya menyebabkan pembuluh darah kurang lentur, menyebabkan pembuluh darah sempit karena plak-plak, sehingga ke mata pun, ke otak pun, sehingga tambah kecil. Sehingga asupan darah yang membawa oksigen, yang membawa nutrisi ke mata, dia berkurang. Masya Allah. Oleh karena itu, pandangan mata, akomodasi juga bermasalah. Karena asupan darah ke mata juga berkurang. Termasuk terjadi vertigo, migrain. Kenapa? Asupan darah ke otak juga berkurang. Barakallahu fikum. Nah, dan beliau sebutkan bahwasanya penyebab sakit mata diantaranya adalah menumpuknya ahadul akhlak. Menumpuknya salah satu campuran. Katakan makanan panas ketemu panas. Ini numpuk. Ya. Atau abkhor, atau karena uap. Uap ini timbul karena apa? Karena campuran tadi. Ya. Karena campuran tadi. Kemudian apa? Tas adu. Kalau uap ini hasil dari campuran makanan yang tidak bagus, naik ke lambung, ya, naik dari perut, naik ke lambung, kemudian jikalau naik ke otak, jika dari otak dia lari ke hidung, maka akan terjadi pilek, flu, Masya Allah. Ini ajibnya kedokteran Arab klasik. Memang masuk akal. Ya. Pernah juga kami alami sendiri, saya alami sendiri, ya, ketika perut sudah nggak nyaman, waktu itu sering tidak memperhatikan makanan karena undangan acara, ya. Kemudian perut tidak nyaman, kembung, tidak lama kemudian langsung timbul pilek. Perut kembung sebagai salah satu indikator, ya, ya. Perut kembung sebagai indikator juga diantaranya badan lemes, ya. Kemudian hidung mulai gatel, ya. Kemudian keringat, bau, dan lain sebagainya. Ini sebagai indikator tubuh kita perlu di detox, ya, perlu untuk dibersihkan. Kemudian jikalau uap tadi naik ke mata atau mengarah kepada mata, maka timbullah rometh. Rometh yaitu dalam bahasa medisnya konjungtivitis, infeksi pada konjungtiva di mata. Infeksi pada konjungtiva di mata. Dan ini pernah terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini sahihnya apa? Nabi juga menyebutkan di situ ada lafadz rometh. Lafadz rometh, konjungtivitis, ya. Tentunya Nabi tahu satu penyakit di antaranya adalah karena wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya, juga beberapa penyakit yang lainnya. Nah, kemudian Nabi SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib dengan kesembuhan, dan kemudian yatfulu alaih, memercikannya dengan ludahnya, kemudian seketika itu beliau sembuh. Dan ini kekhususan Nabi SAW. Allah jadikan air ludahnya keberkahan, bukan pada selain Nabi. Maka gak boleh kita bilang wali ini dengan air ludahnya bisa menyembuhkan penyakit mata. Bukan. Itu kekhususan Nabi SAW. Nah, dan keberkahan hanya milik Allah. Allah menjadikan melalui perantara Nabi SAW kesembuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian jikalau uap ini naik ke al-liha, al-liha yaitu ufula atau anak lidah, ya, dan juga naik ke tulang hidung depan, maka akan terjadi khenan. Khenan juga bisa pilek, juga masalah di hidung, termasuk suara ngorok. Berarti suara ngorok juga pengaruh makanan. Nah, selain karena lidah yang terbalik, juga karena makanan. Kemudian, jikalau uap ini, ya, dia ternyata diarahkan kepada paru-paru, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah marad an-nazlah. Apa itu marad an-nazlah? Yaitu infeksi pada paru-paru. Infeksi pada paru-paru, ya, seperti bronkitis, pneumonia, dan lain sebagainya. Kemudian, jikalau angin ini, ya, berarah atau mengarah kepada jantung, ya, mengarah kepada jantung, maka akan terjadi asyausah. Asyausah bisa jadi diartikan oleh sebagaimana para ulama sebutkan, yaitu adanya nyeri pada jantung. Nyeri dada dan jantung. Apa sebabnya? Karena udara yang tadi mengarah kepada jantung. Nah, kemudian yang terakhir, poin yang terakhir,
kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau angin ini enggak bisa dikeluarin, ya, uap ini enggak bisa dikeluarin, maka akan terjadi apa? Yahduthu as-suda kama taqaddam. Maka akan menimbulkan pusing coba. Pusing ternyata juga karena apa? Juga karena masalah angin. Juga karena masalah angin atau uap yang menumpuk di dalam perut, yang menumpuk di dalam perut. Nah, kemudian sebenarnya ini juga bisa dikaitkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki badu, lelaki kampung yang hidupnya nomaden di Arab, Nabi waktu itu takjub. Takjub melihat apa? Melihat kondisi orang badu yang kuat fisiknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang badu ini, hal asabaka umumil dam? Apakah kamu pernah menderita umumil dam? Kemudian orang badu ini berkata, ya Rasulullah, ma umumil dam? Apa itu umumil dam ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, al-humma allati taqa bainal jild wal wal adalat, yaitu dia adalah panas atau al-harara yang terjadi antara kulit dengan otot. Kemudian kata orang badu ini, ma asabani abada, aku tidak pernah kena demam. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada laki-laki badu ini, hal sada'ta, apakah kamu pernah pusing? Kemudian kata orang badu ini, ma suda, apa itu pusing? Kemudian di sini syaitnya, ini intinya yang kita maukan. Nabi SAW menyebutkan sebabnya pusing. Ya, tentunya ini apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan Nabi bukanlah dari hawa nafsu, tapi apa? Dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, apa itu pusing dijelaskan oleh Nabi SAW, "Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-a'sab." Kata beliau, pusing itu adalah karena hawa yang ada di otak, yang numpuk di otak, berputar-putar di otak, nggak bisa keluar, dan dia menyerang urat saraf. Masya Allah. Itulah sebabnya pusing. Hawa itu dari mana? Hawa itu dari perut. Perut itu masalahnya dari mana? Karena makanan. Nah, Masya Allah, cukup sudah. Berarti masalah mata juga dari perut. Ya, juga ada pengaruh minus plus, banyak sebabnya. Di antara sebabnya, dari sekian sebab, karena forsirnya mata dia, mungkin karena melihat gadget dan sebagainya, mungkin karena sering melihat fokus jauh dan lain sebagainya, itu dari semua sebab, ada salah satunya juga di antaranya sebab makanan. Ya, glaukoma juga pengaruh. Nah, barakallahu fikum, ini yang perlu kita bahas. Farramat sakit mata, tadi karena uap, uap juga naik ke otak, kemudian lari ke depan ke arah mata, maka terjadilah romet. Ya, adapun dalam teori, ya, dalam teori, dalam teori kedokteran modern, ya, dalam teori kedokteran modern adalah penyakit konjungtivitis, ya, yang disebabkan oleh virus, ya, atau bakteri, mereka menyebutkan teori ini apa? Teori yang baru. Teori yang baru muncul kapan? Yaitu pada kurun ke-19. Teori yang baru muncul turun ke-19. Dan kedokteran Arab di masa lalu tidak membahas seperti ini. Ya, tidak membahas seperti ini. Mereka hanya membahas karena apa? Menumpuknya, mereka membahas karena apa? Yaitu menumpuknya kelembapan karena makanan. Kedokteran modern, yaitu terutama pada kurun ke-19, mereka membahas masalah virus atau bakteri atau jamur. Nah, kemudian teori ini bukan berarti saling menafikan, tapi tentunya saling melengkapi. Kenapa di kedokteran masa lalu nggak ada? Karena belum ada alat secanggih di zaman sekarang. Adapun pada abad ke-19, mulai ditumpukan alat-alat semacam mikroskop, ya, dengan pembesaran sampai 10 sampai ribuan kali, ya, akhirnya bisa menemukan apa yang orang-orang kedokteran Arab yang pertama dulu nggak bisa
dilihat, tidak bisa ditemukan. Nah, maka kalau kita kaitkan kedokteran, coba kedokteran klasik teorinya apa? Teorinya karena kelembapan. Teorinya karena uap dan gas terlalu banyak di perut. Sehingga ketika naik ke atas, timbullah yaitu infeksi, yaitu pada konjungtiva. Ini teori lama. Ya. Adapun teori sekarang karena virus. Coba kita kaitkan. Apa hubungannya? Coba. Ternyata kalau uap naik ke mata, ya, mata akan terjadi perubahan suasana seperti apa? Menjadi lembab. Tatkala mata lembab karena uap, saat itulah mata yang lembab akan menjadi apa? Sarang media dari virus, bakteri, bahkan jamur. Ya, mereka akan mencari suasana yang cocok, media bagi dia. Ya, virus, bakteri, katakan sekarang saja, virus corona, influenza, dan lain sebagainya, ataupun jamur, mereka terbang di udara bebas. Dan mereka akan mencari media yang cocok. Termasuk, jika orang sarap pola makan, kemudian terlalu banyak kelembapan, dan kelembapan naik ke hidung dan naik ke paru-paru, apa yang terjadi? Maka hidung dan paru-paru kita akan menjadi media, sarangnya virus-virus akan masuk melalui hidung. Nah, akan masuk melalui hidung. Jikalau pola makan sudah benar, hidung tidak lembab, paru-paru tidak lembab, ya, itu Masya Allah, apa? Bukanlah jadi pilihan media, virus, bakteri, atau jamur. Barakallahu. Begitu pula dengan mata. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita lihat, menggabungkan teori kedokteran Arab klasik dan kedokteran modern, ya. Tidak harus saling mencari aib, ya. Terkadang teori saling melengkapi, ya. Al-ijma' bainahuma afdal min ihmali ihdahuma. Mengumpulkan dua ilmu ini lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Selama bisa dikumpulkan. Selama sangat memungkinkan untuk dikumpulkan. Nah, kemudian rahimani rahimakumullah, setelah kita tahu prinsip, ya, poin ketiga kita akan membahas tentang ramat. Tentang penyakit mata. Nah, penyakit mata. Berarti sebelumnya kita sudah tahu bagaimana menjaga kesehatan mata kita dengan makanan. Ya, dengan pola makan. Kombinasi yang benar itu sangat penting. Ya, mungkin bagi orang yang belum pernah mendengar kajian, apa sih pola makan? Pola makan aja enggak paham apa yang dimaksudkan pola makan. Ya, pola makan yang dimaksudkan memilih kombinasi yang benar. Pola makan yang dimaksudkan kapan makanan itu menjadi pantangan. Pola makan yang dimaksudkan, kapan makan jam-jam yang baik. Sekali lagi, jangan disebutkan kepada Nabi. Kita hanya mentadaburi bagaimana yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, fal yang duril insanu ila ta'amih. Dan hendaknya kalian melihat makanan apa yang kalian makan. Lihat makanan. Bikin sakit. Ya. Makanan ini untuk proses tumbuh kembang atau malah untuk menyebabkan penyakit. Ya. Nah, dan Nabi SAW juga demikian. Melihat makanan yang hendak dia makan. Sebagaimana tatkala Nabi SAW disajikan lahmul dhab, daging kadal Arab, Nabi bertanya, makanan apa ini? Kenapa? Karena Nabi makan sesuatu yang tidak disuka, khawatir apa? Manfaatnya dibanding madaratnya, lebih banyak madaratnya. Lebih banyak bahaya daripada manfaatnya. Baik. Dan kita sudah tahu konsep masalah makanan. Kemudian juga makanan yang bagus untuk mata. Ya, makanan yang bagus untuk mata, rata-rata makanan yang berwarna kuning. Ya, yang berwarna kuning. Seperti apa? Seperti wortel. Ya, bagus. Ya. Kemudian seperti labu juga bagus. Ya. Kemudian berikutnya, kalau untuk mata, biasanya nggak jauh dari mata. Seperti di puskesmas misalkan atau rumah sakit, ada vitamin A yang bahannya dari mata ikan. Nah, mata dikasih mata. Ketika ada orang anemia, ya, yang mana darah di antara tempat produksinya di antaranya adalah
liver, ya, hati. Para dokter menganjurkan untuk orang anemia makan hati sapi, hati hewan, itu contoh. Nah, kemudian dokter ortopedi, ketika mereka melihat ada kasus kurang cairan sinovial pada sendi lutut, apa nasihat mereka? Banyak makan kikil sapi. Masya Allah, kulitnya pada kulit kaki sapi. Masya Allah, ajib. Kemudian juga berikutnya, permisi akramakumullah, untuk kasus kombria. Untuk kasus kombria, fa subhanallah, ya, Idul Adha terutama, Masya Allah, kaum ibu-ibu sudah siap mencari apa? Pelirnya kambing. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, dan itu sudah apa? Turun-temurun. Turun-temurun mereka lakukan. Nah, kalau di Arab, mereka menggunakan alat vital sulhafah, penyu. Wah, ini yang mereka gunakan terus-menerus. Alat vital ini keras, seperti batu karang, untuk mengkonsumsinya, dia harus pakai gerinda, ya, dihancurin, kemudian dicampur sama yang lainnya untuk dikonsumsi. Nah, dan juga kasus yang lainnya, ingat, kita nggak menjadikan dalil, hanya menjadikan tadabbur saja. Tadabbur saja. Jangan bilang dari Nabi SAW, ya, bahwasanya kalau sakit sesuatu, obatnya langsung organ itu sendiri. Jangan. Nah, kita hanya mentadabburi saja. Nyeri pada isialgia, nyeri pada nyeri pinggang, yang merupakan isialgia, yang tandanya nyeri dari pinggul, sampai lutut, kadang sampai mata kaki. Nah, kadang sampai ujung jari jemari, jika nggak diobati. Dan ini subhanallah, Nabi menyebutkan obatnya diantaranya apa? Ilaju irqun nasa aliyatul kibish. Obatnya nyeri pinggang adalah ekor kambing atau tulang bagian belakangnya. Nah, pinggang dikasih ekor. Nah, ingat, jangan jadikan dalil, ya, bahwasanya obat itu dekat dari organ itu atau organ itu apa? Sakitnya organ itu adalah obatnya di situ. Nah, jangan jadikan dalil khusus dari Nabi, bukan, kita hanya menjadi bahan tadabbur saja. Bahkan dokter juga demikian, menasihatkan, ya, ketika ada organ sakit, mereka pakai ini. Ini dari sisi apa? Ilmu kedokteran. Nah, dan juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu bihi syifaan. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Nah, dan obatnya, ya, contoh pada kasus hadis ini adalah pada kasus lalat. Allah jadikan pada sayap satu lalat itu penyakit, sayap satunya sebagai obatnya. Ya. Seperti ini yang datang dalil kepada Nabi, adapun yang lainnya, contoh yang lain. Kalau Anda makan kacang dengan kulitnya, arinya. Nah, kulit arinya. Biar apa? Menetralkan kandungan kolesterolnya. Ya. Kemudian kalau makan jeruk dengan kulit arinya untuk mencegah terjadinya gastritis contohnya. Begitu pula ketika makan salak dengan kulit arinya untuk mencegah konstipasi. Wallahu a'lam, fa itu termasuk seni pengobatan dari beberapa disiplin ilmu kedokteran yang lainnya, juga termasuk pengobatan tradisional. Termasuk pengobatan tradisional, dan kadang memang tanpa penelitian ahli laborat. Tetapi apa? Sudah melalui uji coba yang turun-temurun. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita langsung masuk tentang penyakit romat. Ya. Penjagaannya sudah kita bahas. Bagaimana penjagaannya? Nah, memang ada berbagai macam penyakit kasus mata sangat banyak sekali. Di antaranya juga ada seperti pterygium. Pterygium di antara sebabnya karena radiasi matahari terlalu banyak, ya. Kemudian karena ada bahan kimia, kemudian karena sering berkendaraan mengenai debu dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, dan tentunya ini apa? Dibahas oleh kedokteran modern dari penyebabnya dan solusinya. Wallahu a'lam bishawab, kedokteran Arab klasik pun juga menyebutkan solusi jika ada masalah-masalah seperti masalah yang sebenarnya dibahas oleh kedokteran modern. Kita bahas yang pertama, romat. Pada kasus penyakit mata. Penyakit mata. Baik. Di sini ada hadis
dari riwayat Abu Daud, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara bil ithmit al murawahi inda nom, wa qala liyattaqihi as-sa'im. Ya, ini hadis yang hadis ini dalam hal ini hadis ini lemah. Hadis ini lemah karena ada perawi namanya Nu'man dan dia majhul, tidak dikenal. Maka hadis ini lemah. Tapi di sana ada hadis yang sahih terkait dengan ini. Nah, nanti kita bahas tentang ithmit, kita bahas tentang kam'ah. Kita bahas dulu tentang penyakit romat, ya, yang membawa kitab Kibun Nabawi, lihat halaman sekitar 105. Ya. Kitab aslinya 105. Kalau kitab yang lainnya terjemah, bisa Anda lihat di sekitar seperempat halaman pertama. Nah, disebutkan di sini, Ibnu Qayyim menjadikan judul, Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi ilajur ramat bisukun, wadda'ah, wa tarkil harakah, wal himyah, mimma yuhiju ar-ramat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati ar-ramat. Ya. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati ar-ramat. Ar-ramat tadi kita sudah sampaikan, ya. Dia adalah termasuk apa? Termasuk penyakit mata, yaitu infeksi pada konjungtiva. Penyakit yaitu infeksi pada konjungtiva. Sehingga dinamakan konjungtivitis. Konjungtivitis. Nah, faromat, gejala-gejalanya sebagaimana yang mungkin pernah Anda alami juga, di antara gejala konjungtivitis yaitu gatal di mata. Karena apa? Ada reaksi alergi. Ya. Makanya kalau dokter kadang-kadang memberikan pada konjungtivitis ada tetes mata yang mengandung dexamethasone, ya, untuk mengurangi gatalnya, ya. Kemudian ada antibiotiknya, ya. Ada dua, berarti dua apa? Dua komposisi untuk alerginya sama antibiotiknya, ya. Adapun di sini cara pengobatan Arab klasik sangat asyik sekali. Ya, sangat asyik untuk dikupas. Selain gejala gatal, di antaranya mata merah, ya. Makanya kalau orang sakit mata sebelah kanan dilarang oleh para dokter untuk tidur miring kiri. Kenapa demikian? Karena dari kanan air mata tadi akan turun ke mata kiri sehingga terjadi penularan. Tentunya penularan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sakit mata sebelah kanan, tidurnya miring kanan biar mata air matanya terbuang ke sebelah bantal. Dan pada bantal enggak boleh bantal orang yang sakit mata digunakan oleh orang yang lainnya. Khawatir terjadi penularan. Sekali lagi, enggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau kucek-kucek mata sebelah kanan, jangan kucek-kucek sebelah kiri. Nah, jangan kucek-kucek sebelah kiri. Nah, kemudian gejalanya juga diantaranya timbul apa? Al-wasakh. Al-wasakh yaitu kotoran mata. Ya, kotoran mata yang bermisi akramakumullah, warnanya kuning, kadang lengket, kadang orang yang sakitnya nemen atau parah, dia nggak bisa membuka matanya karena saking lengketnya ketika selepas bangun tidur. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim sini menjadikan judul bab petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengobati mata. Dalam mengobati mata dengan apa? Bisukun. Sukun itu apa? Diam. Berarti ketika sakit mata itu diam. Enggak boleh banyak aktivitas. Nah, wadda'ah. Da'ah ya sudah, tinggalkan semua aktivitasnya dia. Tinggalkan aktivitas dia. Watarkil harakah. Meninggalkan gerakan-gerakan, ya, termasuk apa? Kalau sakit mata, bed rest. Nah, yang ibu-ibu di rumah tidak usah cuci piring, tidak usah banyak nyuci baju, konsentrasi obati mata dahulu. Nah, kemudian apa? Walhimya mimma yuhiju ar-ramat, dan menjaga, yaitu melakukan tindakan perintah preventif yang menambah apa? Yang menambah ramat ini konjungtivitis semakin parah. Seperti apa? Tadi sudah kami sampaikan, hindari makanan yang sifatnya panas. Kenapa? Karena romat, penyakit mata itu sifatnya sudah panas.
Ketika Anda konsumsi makanan yang panas-panas, akan semakin panas. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti makan kurma, banyak makan nasi, banyak makan protein hewan yang sifatnya panas. Ya. Contoh berikutnya apa? Seperti kami katakan tadi, seperti hubungan intim ketika sakit mata. Nah, itu tidak dianjurkan, saya katakan dari Ibnu Qayyim. Saya nggak bilang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ibnu Qayyim di sini bab petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam di sini membutuhkan dalil. Nggak semua apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah langsung disebutkan dalilnya. Nggak semua. Nah, maka dari itu kita harus teliti. Sehingga apa? Sekali lagi nggak bermudah-mudahan menisbatkan kepada Nabi. Saya katakan kedokteran Arab klasik karena dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian berikutnya. Kita cari hadis-hadis yang sahih. Kemudian ar-ramat atau konjungtivitis. Apa sih definisinya konjungtivitis? Beliau juga sebutkan. Konjungtivitis adalah warmun harun ya'ridu fit tabaqatil multahimah minal ain wa huwa bayadhuha adh-dhahir wa sababuhu insibabu ahadil akhlati al-arba'a aw rihun haratun takthuru kamiyatuha fir ra's wal badan fayang ba'ithu minha kistun ila jauharil ain au darbatun tusibu al ain fatursalu at tabi'a ilaiha min ad dam war ruh mikdaran katiran tarumu idzalika shifaaha mimma arada laha wa li ajli dzalika yarimu al adu al madrub wal qiyas yujibu diddu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ramat atau konjungtivitis adalah merupakan warmun har kalau bahasa sekarang inflamasi atau infeksi pada apa fitabaqati almultahimah min ain itu pada mutabaqah pada apa tabaqah almultahimah itu lapisan pada lapisan depan yang menutupi mata itu apa konjungtiva ada konjungtiva di sini ada sklera di sini ya di dalamnya yang hitam nanti ada pupil ya ada iris, di dalamnya lagi ada retina, tentunya tidak kelihatan retinanya. Nah, kecuali dengan alat-alat kedokteran yang sudah mutakhir, canggih di zaman sekarang. Kemudian, maka di sini Ibnu Qayyim mengetahui, ternyata mata itu ada lapisannya. Dan disitulah terjadi ramat. Konjungtivitis. Nah, itu pada lapisan yang warna putih ini. Dan sebabnya, seperti apa yang dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang sudah kami sampaikan. Penyebabnya sakit mata diantaranya apa? Karena numpuknya campuran, salah satu campuran yang berlebihan dan timbul uap. Atau rihun haratun takturu kamiyatuha. Atau angin uap panas yang menumpuk jumlahnya di kepala dan di badan. Makanya kalau di kepala timbul apa tadi? Pusing. Kalau di mata, konjungtivitis. Kalau lari ke hidung, pilek. Kalau lari ke uvula, timbul ngorok. Kalau lari ke paru-paru, infeksi paru-paru. Kalau lari, permisi, akramakumullah, ke jantung, akan timbul apa? Nyeri pada jantung dan dada. Nah, kalau lari, ternyata lari ke kemaluan alat vital kaum wanita, akan terjadi keputihan. Kalau lari pada kulit manusia, ya muncul pada badan, tepi badan pada kulit, akan timbul panu, kadas, kurap. Nah, Masya Allah. Kalau ke ketiak, gak heran. Karena pola makan, penumpukan uap ini akan menimbulkan bau ketiak yang gak mengenakkan. Nah, wallahu a'lam bisawab. Kemudian rahimahullah rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perlu diketahui penyakit ini, harun yahbisun. Penyakitnya adalah panas kering. Panas kering. Makanya ketika pada kondisi ini, berarti apa? Makanan-makanan yang sejenis dengan penyakit ini dihindarkan. Itu sebagai pantangan. Pada kasus rheumatoid conjunctivitis, sifatnya apa tadi? Harunnya bisun, panas kering. Berarti apa? Jangan konsumsi kustul hindi. Jangan konsumsi habbatu sauda. Jangan banyak konsumsi kurma. Jangan banyak konsumsi jahe. Jangan banyak konsumsi kambing, ayam, ikan asin, ayam atau ikan asin atau telur asin, ya. Jangan banyak konsumsi nasi, jangan banyak gerak, jangan banyak olahraga, ya. Masya Allah, asyik sekali. Kita tahu diajari apa? Diajari konsep oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekali lagi, jangan disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata beliau wal qiyasu yujibu
didda'u. Yujibu didda'u. Dan kias, yaitu melazimkan lawannya. Kalau penyakit panas, berarti kasih yang dingin. Berarti apa? Banyak konsumsi labu kuning. Ya. Nah, ketika sakit mata, konsumsi labu kuning. Ketika sakit mata, datang dalam riwayat, dalam sahabat, ketika istrinya sakit, apa? Hendaknya kamu memercikkan, yaitu air dingin, sebagaimana Nabi pernah melakukan. Berarti apa? Kalau sakit mata, dikompres dingin. Ya, kalau sakit mata, dikompres dingin. Nah, barakallahu fiik. Kemudian, rahimahullah, rahimahumullah, ketika sakit mata, beliau sebutkan, apa? Hendaknya banyak istirahat, yaitu tidur. Yaitu tidur. Dan tidur ini sifatnya apa? Lembab, kata Ibnu Qayyim. Dan as-saharu yabisan. Orang yang begadang itu sifatnya kering. Berarti ketika sakit mata, jangan banyak begadang. Lebih-lebih pakai gadget. Udah sakit mata, istirahatkan. Dinginkan mata Anda dari luar dengan air, dari dalam dengan makanan. Nah, kemudian rahman wa rahimakumullah, beliau menyebutkan juga teori ini diambil dari apa? Dari Abqarat. Ya. Siapa Abqarat? Hippocrates. Duga jari Jalenus. Siapa Jalenus? Jalen. Semua ini adalah bapak kedokteran Yunan. Ahli kedokteran Yunani. Dan mereka kedokteran Arab banyak mengambil dari kedokteran Yunani. Nah, di antara prinsip berikutnya dari mengobati romat, setelah kita sebutkan beberapa prinsip yang sebelumnya, yaitu prinsip berikutnya istivrok. Apa itu istivrok? Mengosongkan uap-uap yang berlebihan. Mengosongkan uap yang tadi menumpuk di dalam perut dan tubuh kita. Nah, itu juga di antara prinsip. Membersihkan uap itu dari kepala, badan, paru-paru, kulit kita, dan perut kita dibersihkan. Nah, kemudian juga dibersihkan bisa dengan cara apa? Misalkan bekam, bisa mengeluarkan uap. Ya. Dengan berbekam, mengeluarkan uap, bisa titik bekamnya untuk sakit mata di kepala, tengah kepala atau kepala tengah depan, ambil garis lurus dari pelipis ini, tumbuh rambutnya jambang ini, lurus, kemudian ambil garis dari hidung, nah, titik tengahnya ini dibekam, kemudian di belakangnya, kemudian belakang kepala, untuk mengeluarkan uap yang ada di kepala. Juga ditambahi di badan. Kemudian rahimana rahimakumullah jami'an. Ketika sakit mata coba. Betul-betul unik pengobatan Arab klasik. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Hindari marah. Hindari rasa sedih. Ya. Kenapa demikian? Karena marah dan rasa sedih juga sifatnya panas. Ya. Berarti ketika sakit mata betul-betul bikin tubuh itu dingin. Bikin tubuh itu dingin. Barakallahu fikum. Jadi kata beliau rahimahullah, intinya apa? Bikin tubuh itu tenang, ya, bikin tubuh itu dingin, bikin tubuh itu rileks. Nah, kenapa? Ini mengobati dengan sebab. Ibnu Qayyim menisbatkan kepada Nabi, kenapa? Karena dia melihat apa? Teori berpasangan. Ya. Teori berpasangan. Sebagaimana kurma dengan semangka. Bukan hanya pada makanan. Termasuk mengobati penyakit itu juga dengan berpasangan. Kalau ada penyakit panas, obati dengan makanan minuman yang dingin atau hal-hal yang mendinginkan. Nah, itu. Dan penisbatan ini tentunya, ya, untuk penisbatan khusus itu membutuhkan dalil khusus. Cukup kita katakan ini konsep pengobatan Arab klasik. Nah, kalau dari Nabi, hanya pada dalil-dalil khusus. Nah, rahman wa rahimakumullah jami'an. Tadi kita sebutkan bahwasanya mengobati sakit mata konjungtivitis, yang mana konjungtivitis sifatnya panas, adalah dengan apa? Adalah dengan meneteskan air dingin. Meneteskan air dingin. Ya, tentunya air dingin, ya. Air dingin ini sifatnya ya dingin, ya. Sifatnya dingin. Makanya Rasulullah ketika mendapati orang yang demam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Idza asabakum al-humma fa abriduhu bil ma' fa innahu min fih jahannam. Ya. Barang siapa yang kena demam, maka hendaknya dinginkan dengan air. Bisa banyak minum, bisa dikompres, bisa diguyur air dingin, ya. Nah,
didinginkan dengan air. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, padahal sudah menyebutkan, sebagaimana hadis yang beliau sampaikan sendiri. Ya, nam, alaikum bihadhi alhabbati sauda, fa innahu dawa likulli da illa sam. Hendaknya kalian gunakan selalu habbatus sauda, karena habbatus sauda itu adalah obat segala macam penyakit kecuali kematian. Di sini Nabi yang menyebutkan hadis. Tapi kenapa Nabi enggak praktekkan kepada orang demam? Kenapa? Karena demam itu panas. Habatus sauda itu panas. Makanya Nabi SAW memberikan apa? Orang yang demam ini dengan apa? Didinginkan dengan air. Nah, sekarang kita simak. Sakit mata itu sifatnya apa? Warmun harun. Sifatnya adalah panas. Kemudian disebutkan di sini dalam riwayat. Riwayat yang disebutkan dan disahkan oleh para ulama. Ya. Dalam riwayat ini, ya, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dan disahkan oleh Al-Hakim, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika dia bercerita kepada istrinya, yang waktu itu apa, ishtakat ainaha, istrinya sedang mengeluhkan sakit matanya, ya, kemudian kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya yang sedang sakit mata ini, "Lau fa'alti kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khairan laki wa ajdara an tashfiya." Kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya, ya, "Seandainya kamu wahai istriku melakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan, maka yang demikian lebih baik bagi kamu dan lebih utama untuk apa? Mendapati kesembuhan." Ya. Terus apa kata Ibnu Mas'ud? Tandahina fi ainiki alma, thumma taqulin idhabil ba's, rabbun nas, washfi anta syafi, la shifa'an illa shifa'u, shifa'an la yugadiru saqman. Kata Ibn Mas'ud apa mengajari apa? Tandahina, kamu percikan mata kamu dengan air, air dingin maksudnya, pada mata kamu. Thumma taqulin, kemudian kamu baca doa. Ya, idhabil ba's, rabbun nas, washfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqman. Fa ini subhanallah di antara apa? Dengan ngasihkan memercikkan air dingin pada mata. Enggak perlu pakai air es. Ya. Bahkan teori kedokteran modern sekarang kalau demam enggak rekomendasi pakai air es. Cukup air dingin biasa. Nah, kenapa demikian? Sifat yang panas berlebihan pada mata jika dikasih air es maka akan semakin parah. Kenapa? Khawatir terjadi reaksi apa? Ribun fenomena. Fenomena balik. Kenapa? Karena hawanya terlalu ekstrim. Hawanya terlalu ekstrim. Nah, cukup air dingin biasa. Bahkan kedokteran modern sekarang pun, kalau ada anak kecil demam, cukup dikompres dengan air dingin biasa. Bukan dengan air es. Nah, ini rahimahnu rahimakumullah jami'an. Kemudian, hadis ini, ya, yang sudah kami sampaikan barusan adalah juga diriwayatkan dalam hadis yang lainnya dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian rahimakumullah, yang berikutnya ada pengobatan, yaitu jenis obat yang masuk dalam daftar Tibbun Nabawi. Ya, yang masuk dalam daftar Tibbun Nabawi, kita akan simak. Coba Anda yang membawa kitab, coba Anda buka yaitu bab al-ithmid, ya, bab al-ithmid, ya, ithmid. Nah, ithmid, coba kalau di buku kita asli Anda bisa buka halaman 268, ya, 268. Kalau kitab yang terjemah kemungkinan ada di tengah-tengah kitab, ya, coba dibantu tadi yang membantu melihatkan kitab terjemah, dilihatkan halamannya pada kitab terjemah, ya, kalau kitab aslinya 268. Nah, baik, kita buka tentang ismid, ya, ismid termasuk yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ismid termasuk yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Fa ismit ini ya mempunyai keutamaan. Ya, untuk kasus mata kedokteran Arab klasik banyak menyebutkan di antaranya kam'ah itu dari Nabi juga, ismit dari Nabi ataupun dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun dari Ibnu Qayyim rahimahullah enggak menyebutkan dari Nabi, ada di antaranya dengan menggunakan basol. Dengan menggunakan basol. Tadi ada yang tanya bagaimana mengobati katarak. Ya, kami katakan kalau dari kedokteran Arab klasik bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menggunakan budur al-basol. Apa itu budur al-basol? Ibu-ibu, bapak mungkin mengetahui ada bawang merah. Bawang merah kalau kita kupas, di dalamnya ada biji kecil. Ya, biji kecil itu namanya budur. Budur ini dihancurkan. Tentunya alat penghancurannya diusahakan yang bersih dong. Ya, dibersihkan. Karena hendak diteteskan ke mata. Kalau bisa disteril. Nah, disterilkan bisa dengan air panas atau dipanaskan di atas api. Ya. Kemudian budur al-basol ini ditetesin, setelah dihancurkan, ditumbuk, ditetesin, airnya diteteskan ke mata. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, diteteskan ke mata dan jangan digunakan dalam waktu lama. Ya, bisa jadi maksimalnya cuma 2 pekan itu maksimal. Kenapa? Karena akan membahayakan, mengikis mata. Retina, pupil pada mata membahayakan. Ya. Makanya kenapa terjadi katarak? Karena ada lapisan putih. Ya. Lapisan putih di sekitar pupil. Dan tujuan budur al-basal, biji dari bawang merah ini, adalah untuk mengikis. Kalau penggunaan panjang justru akan membahayakan. Nah, akan membahayakan. Kemudian rahimahun rahimahumullah, ismit ini termasuk masuk daftar tibun nabawi, kami katakan. Ibnu Qayyim di sini kalau Anda lihat dalam kitab terjemah, Ibnu Qayyim di sini menyebutkan banyak hadis, tapi hadisnya nggak sahih. Ya, seperti Anda lihat tadi, hadis yang pertama yang beliau sebutkan, hadisnya lemah. Liat taqihi as-sa'im. Batu ismit itu untuk menjaga orang yang puasa. Ya, begitu pula hadis yang lainnya, kanat Nabi SAW mukhulatun yaktahilu minha thalathan fi kulli ain. Nabi SAW pernah menggunakan celak mata dengan batu ismit ini 3 kali. Ini hadisnya juga lemah. Ya, kita hanya memilih hadis yang sahih saja. Ismit ini banyak didapati di toko-toko online juga banyak. Ya, Anda bisa dapati masih bentuk butuh utuh seperti batu pipih, Anda tumbuk sendiri kemudian digunakan celak pada mata. Nah, atau Anda sudah beli dalam kondisi sudah di dalam tempat celak mata sudah siap untuk dioleskan. Nah, cari tentunya cari yang asli, wallahu ta'ala alam, merek yang paling bagus. Saya belum dapat info. Ada beberapa merek yang sudah saya ketahui ternyata bukan first quality, masih ada yang bagus yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Dan rahimakumullah, rahimakumullah, kenapa pakai batu ismit? Sekali lagi, lihat lawannya. Ramat sifatnya panas kering. Nah, panas kering. Dan ismit ya, kalau kita bahas pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah, batu ismit itu sifatnya dingin. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan di sini bahwasanya batu ismit itu untuk menjaga kesehatan mata. Untuk menjaga cahaya pandangan mata, ya. Kemudian dia juga untuk menjernihkan mata, menguatkan itu tajaman penglihatan mata. Juga dia untuk mengusir apa madah radiah, unsur-unsur yang berbahaya di mata. Juga dia di antara manfaatnya untuk mengindahkan mata, ya. Untuk mengindahkan mata dan mengeluarkan kotoran. Nah, dan ini sangat bagus digunakan ketika Anda sedang tidur. Pertama, dengan batu ismit, mata seorang wanita semakin indah. Berarti apa? Untuk menyenangkan suami. Sebaliknya, kaum laki-laki juga mengenakan batu ismit ini. Nah, mengenakan batu ismit ini. Dan batu ismit ini fungsinya diantara adalah untuk mendinginkan yaitu mata. Mendinginkan mata. Satu hadis yang sahih dari Nabi SAW terkait batu ismit ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu sampai kepada Nabi SAW, disahkan Syalbani dalam Sahih Abi Dawud, kata Nabi SAW, khairu akhalikum al-ithmit yajlu al-basara wa yumbitu as-sya'ra. Kata Nabi SAW, sebaik-baik celak
ya, sebaik-baik celak kalian adalah dengan batu ismit, ya, adalah dengan batu ismit. Dan batu ismit ini didapati kebanyakannya di daerah Hijaz, ya, di daerah Hijaz, juga di daerah Maghrib, ya, sangat banyak didapati, ya, itu di negeri Arab banyaknya didapati. Nah, di negeri Arab, dan dia condong, ya, warnanya hitam, ya, hitam, ya, ini kalau Anda ingin tahu ciri-ciri batu ismit, hitam condong ke arah kemerahan, jadi bukan hitam pekat, tapi hitam condong ke arah kemerahan. Nah, dan dia ditumbuk, ya, ditumbuk untuk digunakan di mata, masya Allah. Fa, ini digunakan untuk laki dan perempuan, silahkan, tapi dengan syarat. Para ulama menyebutkan, baik laki atau perempuan, jangan digunakan ketika di siang hari. Kalau bisa digunakan malam hari. Kenapa? Karena sebagai pintu fitnah. Celak apapun, mau celak batu ismit, mau celak bukan batu ismit, jangan digunakan. Kenapa? Khawatir masuk tabarruj. Ya? Kaum wanita pun, sebagian kaum wanita yang mengenakan cadar sekalipun, ya, ditutup cadarnya, tapi matanya pakai celak, ini ada, mengundang fitnah. Bahkan, fitnah ini bagaimana iblis pintar masuk. Ketika iblis masuk ke orang awam, fitnahnya gampang. Fitnahnya lebih mengena untuk orang awam apa? Orang awam lebih menyukai, menggemari wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, maka fitnah orang awam seperti demikian. Adapun fitnah orang-orang yang sudah ngaji, sudah hijrah, ya, wanitanya sudah pakai hijab, untuk fitnah kaum laki-laki lain. Bagi kaum pria, untuk melihat wanita berpakaian tapi telanjang, mungkin sudah bukan level mereka. Karena tahu ini maksiat. Tapi bagaimana iblis memasang jebakannya. Bagi orang yang sudah ngaji, hijrah, para ikhwah, iblis menjadikan pada hati mereka, lebih memilih wanita-wanita yang bercadar. Makanya wanita bercadar tetap, ya, jangan pakai cadar kupu-kupu, ya, ada hiasannya yang mengundang kecantikannya, ya, walaupun pakai cadar juga jangan bercadar tapi ketat, ya, banyak kembangannya, yang lebih-lebih pakai celak di siang hari. Fa, pandangan itu sangat tajam sekali. Nah, sangat tajam sekali. Fa, ini rahman rahimakumullah, iblis punya jebakan. Bagaimana jebakan iblis masuk orang yang bodoh? Bagaimana jebakan iblis masuk ke para penuntut ilmu? Bagaimana jebakan iblis masuk ke para dai? Bagaimana jebakan iblis masuk ke orang miskin, ke orang kaya? Mereka sangat dahsyat. 1000 tahun iblis sabar. Dari zaman Adam sampai alaihi salam, sampai zamannya Nabi Nuh. Mereka enggak terjatuh di dalam kesyirikan. 1000 tahun sabar. Apalagi semacam di zaman sekarang ini, ya, yang banyak kita terjadi kebodohan dan fitnah di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab wa nas'alullah al-afiyah. Kemudian kata Nabi SAW, khairu akhalikum al-ithmit. Sebaik-baik kalian pakai celak-celak ithmit. Ya. Kata beliau apa? Ya julu al-soro. Karena celak ithmit ini apa? Menjernihkan mata. Wa yambutu asy'ara. Dan untuk menumbuhkan rambut. Bukan hanya rambut sekitar mata. Bukan hanya rambut alis. Tapi rambut atas pun bisa digunakan, menggunakan batu ismit. Ya, sebagian menganjurkan batu ismit ditumbuk atau Anda langsung beli celaknya, dicampur madu, kemudian dioleskan di kepala. Kenapa? Para dokter meneliti bahwasanya kandungan-kandungan batu ismit ini diantaranya mengandung apa? Mengandung antimoni, ya. Mengandung antimoni. Yang ini merupakan semacam logam, ya. Rumusnya SB, ya, semacam logam, dan ini punya banyak manfaat, ya. Juga kandungannya apa? Sulfit, juga mengandung oksid, juga oksi sulfit, ya. Ini yang mereka bahas, ya, kedokteran Arab sudah membahas itu. Kedokteran Arab yang di zaman sekarang modern, mereka membahas dari kandungan-kandungan yaitu batu ismit. Nah, juga di antara kandungannya juga mengandung potasium, ya. Ini subhanallah sangat bagus memang untuk rambut, ya, juga bagus untuk rambut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang kam'ah, ya. Kam'ah, Anda lihat kam'ah halaman 339 pada kitab asli,
Ya. Adapun pada kitab Tibbun Nabawi, terjemah Anda ada di sepertiga halaman terakhir. Coba dilihat tentang kam'ah. Ya. Kam'ah adalah sejenis jamur. Ya. Dia sejenis jamur. Dan kam'ah ini termasuk juga masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi. Termasuk dalam jadwal buku Tibbun Nabawi. Disebutkan Ibnu Qayyim, beliau menukilkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis yaitu Sa'id bin Zaid marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kam'atu minal man wa ma'uha shifa'un lil 'ain. Nah, al-kam'ah yaitu jamur, ya, semacam jamur yang tumbuh di Arab, ya. Dia termasuk bagian dari jamur, dan dia ini apa? Man ini khilaf para ulama, ya. Tapi kita enggak mau bahas panjang lebar, alhasil kita sebutkan langsung, ya, kam'ah ini adalah bagian dari jamur yang merupakan anugerah dari Allah, dari nikmat jamur ini, ya. Dan airnya, air jamur ini syifa'un lil 'ain. Airnya itu adalah obat untuk mata. Sekarang kembali kita bahas, apa sifatnya air jamur ini? Ingat, bukan sembarang jamur, di Indonesia enggak ada. Nah, ada orang Prancis berusaha mengambil dari Yaman untuk dibudidayakan di Prancis, tapi apa? Enggak tumbuh. Kenapa? Karena bukan alamnya, bukan habitatnya. Dan subhanallah, dan sifat air jamur ini adalah dingin, sangat dingin. Sehingga mendinginkan apa? Sifat panas karena penyakit mata. Sifat panas karena penyakit mata. Dan jamur ini subhanallah pernah kita dapati di Yaman. Di Saudi juga ada, di Mesir juga ada. Tetapi jamur ini biasanya banyak nongol, muncul beserta musim hujan. Ya. Walaupun musim hujan enggak selama di sini, hujan hanya sebentar saja. Tapi ketika itu dia muncul. Munculnya itu pun di dalam pasir, kedalaman sekitar 20 cm. Jadi nyarinya agak susah. Enggak ada dahan yang keluar. Ya. Yang jelas cari di antara lembah-lembah, ya, wadi-wadi tempat jalurnya air, langsung digali. Kalau dapat satu, di sekitarnya udah banyak. Ya, bentuknya hampir kayak Casanova. Bentuknya hampir kayak Casanova, kayak singkong, ya. Tapi dia lebih besar, ya. Kayak ubi jalar juga, ubi jelembu, ya. Nah, dan cara mengolahnya, pernah kami saksikan cara mengolahnya, ya. Cara mengambil airnya adalah ini diletakkan arang. Arang di atas tungku. Di atas tungku ada arang, dan ini lebih direkomendasi, bukan di atas api, tapi di atas apa? Bara arang. Faham? Ya. Nah, kemudian tadi kan bentuknya seperti ubi jelembu, dipotong bawahnya agar dia bisa berdiri dan enggak tumbang. Kemudian yang atas juga dipotong separuhnya, dan kemudian dilubangi. Yang tengah ini dilubangi, jadikan seperti sumur, dicowongi. Kemudian setelah itu panas tadi akan menghangatkan kam'ah tadi, semacam ubi tadi, kemudian akan keluar air. Setelah itu Anda bisa menggunakan siring atau spet steril, Anda ambil, Anda siapkan yaitu botol tetes mata yang steril, suntikkan ke situ. Anda siap pakai. Masya Allah. Ini syifa'un lil 'ain. Bisa untuk apa? Glaukoma. Bisa untuk katarak. Bisa untuk mata minus. Bisa untuk mata plus. Bisa untuk pterygium. Masya Allah. Manfaatnya banyak. Sayang. Kami cari berkali-kali yang sudah siap untuk dibeli di Mesir, di Arab Saudi, belum kami temukan juga. Tapi rata-rata teman-teman yang dapat di Yaman, langsung dibikin ekstrak langsung, dan langsung digunakan. Nah, sehingga tanpa bahan pengawet, bisa langsung digunakan. Wallahu a'lam bisawab. Kandungan kam'ah ini sangat banyak. Ya. Kandungan kam'ah ini sangat banyak. Nah, di antara kandungannya, dia kaya akan protein, kaya akan glukos, kaya akan dasem, juga lemak, ya. Wallahu alam bisawab, itu yang diteliti oleh ulama-ulama atau kedokteran akhir. Insyaallah di sini saja karena waktu sudah panjang lebar. Ini tentunya saya membacakan untuk Anda hanya rangkuman saja. Kalau kita baca satu demi satu, ya, satu pertemuan enggak akan cukup, ya. Tapi ini rangkuman, ya, cukup sebagai konsep bagi Anda, ya. Nah, adapun kalau duduk
membahas satu demi satu tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, waktu yang sangat panjang. Nah, sudah disebutkan di sini al-kam'ah, ya, sifatnya adalah baridatun rutbatun, yaitu dia dingin lembab. Makanya sangat bagus untuk apa? Sifatnya sakit mata, panas, kering. Sedangkan kam'ah dingin lembab. Nah, masya Allah, ya, sungguh banyak faedah dalam kitab ini. Nah, banyak faedah dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, insya Allah kembali kepada Ustaz Alvin. Masya Allah sudah hampir setengah tiga. Tidak kerasa, satu jam, hampir satu jam setengah. Lanjut aja, kita lanjutkan ke tanya jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya ucapkan syukran jazakallahu khair atas penyampaian yang telah Ustaz sampaikan. Masya Allah, memang ya, menikmati ilmu itu tidak terasa. Masya Allah, apalagi di Bunda Bawi, banyak sekali faedah bisa kita dapatkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini saatnya bagi kita untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Ustaz. Dan Masya Allah, Ustaz, dari mulai awal kajian sudah mulai banyak pertanyaan. Dan mohon izin Ustaz, mungkin karena tadi Ustaz sempat membahas tentang Ainul Ma'nawi, tentang penyakit ain yang sampai mata, mungkin kami sampaikan itu akan dibahas khusus di pertemuan bulan depan, Ustaz, ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, itu kita akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan lain selain Ainul Ma'nawi, insya Allah. Baik, Ustaz, mohon izin pertanyaan pertama. Baik. Masih tentang ain. Ustaz, dari Ibu Ending ya, atau Pak Ending ini. Assalamualaikum Ustaz, saya terkena ablasio mata robek, atau lebih tepatnya lepasnya retina. Penglihatan sekarang tinggal 30% saja Ustaz. Mohon petunjuk terapi yang mungkin bisa digunakan untuk memaksimalkan pengobatan mata ini Ustaz. Barakallahu fik. Terkadang kami melewati kasus semacam ablasio ini, tapi tidak menggunakan kedokteran Arab klasik, tapi yang ada di zaman sekarang. Coba yang sakit, ibu yang sakit, coba aja konsumsi, ya, terpaksa sebut merek ya, konsumsi herbal namanya laminain. Ya. Laminain harganya kalau nggak salah sekitar 450 ribu, isinya 30 kapsul, alhamdulillah ada yang sampai ablasio. Kalau tidak salah dia konsumsi sekitar 5 atau 6 box, ya, butuh sabar memang. Dan intinya apa? Memperbaiki sel, ya, stem cell. Tapi bukan stem cell yang diharamkan, bukan. Stem cell cuma melalui makanan, dia semacam telur bebek yang kemudian difermentasi, kemudian dikonsumsi. Itu masya Allah sangat manfaat. Sampai juga kasus-kasus yang berat pada kasus mata, alhamdulillah bisa sembuh. Ya, laminain, ya, L-A-M-I-N, L-A-M-I, kemudian nine, seperti angka 9, laminain, ya, seperti itu. Nah, silakan dibeli di mana saja, ya, toko online ada dan harganya sangat bervariasi, dari 450 sampai ada yang 800, nah, silakan dikonsumsi. Kemudian, pola makan juga penting, karena pola makan mempengaruhi hormon. Ya, mempengaruhi hormon termasuk tumbuh kembang sel. Nah, itu saja insya Allah. Nanti kalau sudah sembuh, jangan lupa reaksi positifnya. Nah, masya Allah, masya Allah. Baik, masya Allah. Syukran Ustaz Jazakallah atas penyampaiannya dan jawabannya. Demikian Ibu ya, laminain. Masya Allah, semoga jadi sebuah jalan ikhtiar kesembuhan. Baik Ustaz, selanjutnya mohon izin dari Bapak Zainur Rofiq Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dulu istri saya matanya nyut atau senut-senut. Seperti ada penekanan sampai mata merah, Ustaz. Terus jikalau melihat cahaya, itu sakit sampai pusing kepala sampai sempoyongan. Tetapi setelah dicek ke dokter mata, ke dokter mata, tidak ada virus atau gejala sakit pada mata. Nah, terjadi masalah apa ya, Ustaz? Kalau dari diagnosa dokter tidak ada masalah, tetapi solusinya seperti apa dari pengobatan klasik, Ustaz? Dua mata atau satu mata? Tidak disebutkan Ustaz, mohon izin. Baik, barakallah. Pertama, yang jadi tersangkanya adalah tulang punggung. Tolong dilakukan periksa ronsen, ya,
ronsen tulang punggung, kemudian konsultasikan kepada dokter radiologi, adakah masalah pada tulang punggung. Itu pengaruh sekali. Ya, pengaruh sekali. Kemudian juga bisa karena terlalu lelahnya dia, mata dia. Ya, sehingga sarafnya kadang keduten, ya. Kenapa? Seperti kita dapati beberapa ustadz, kalau sudah sibuk membaca kitab, mengeluhkan matanya selalu gerak sendiri. Atasnya, ya. Otot yang di sini gerak sendiri. Ketika sudah dilakukan akupunktur dan relaksasi, alhamdulillah sembuh. Ya. Maka sebaik-baik terapi adalah cari sebabnya. Jika sebabnya tulang, maka Anda ronsen dulu. Lihat dulu. Ya, konsulkan kepada dokter radiologi. Kemudian jika istri Anda kelelahan karena sering mungkin melihat di depan komputer, ya, mungkin sering lelah untuk konsentrasi melihat satu, ini mengaruh. Kemudian yang ketiga, kalau bisa difotokan lidahnya memang. Kadang seperti ini, kasus ini muncul kenapa? Muncul karena rasa sedih yang berlebihan. Ya. Kadang sedih berlebihan membakar tenaga di ginjal terlalu banyak. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan kasus bahkan Parkinson, kasus pada tremor, Alzheimer. Kenapa sebabnya? Hanya karena rasa sedih. Nah, berarti terapinya apa? Memperbaiki fungsi ginjal. Dengan apa? Banyak konsumsi untuk protein hewaninya ikan. Untuk karbohidratnya, jadikan ubi cilembu sebagai obat, ya, karena ada makanan sebagai makanan, ada makanan sebagai obat, ya, dosisnya seperti ubi cilembu cukup dia konsumsi misalkan sehari 3 kali, pakai apa, 4 slice dikonsumsi, mau dikukus silahkan, di oven silahkan. Nah, jika sebabnya sedih ini, tambahi pula resep yang lainnya, talbina. Ya, Anda bisa dapatkan di mana saja, ya, talbina. Nah, maka itu tadi nasihat saya, cari sebabnya. Dari apa yang kita sebutkan tadi, sebabnya apa saja, tafadhal dilihat. Kemudian Anda cari solusinya atau selanjutnya bisa jabri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian jawaban dari Ustadz kepada Bapak Zain Rafiq. Semoga Allah mudahkan dan berikan kesembuhan. Baik Ustadz, dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Alicia Darmaita. Bismillah Ustadz, mau bertanya, Mama, ibu saya kalau melihat itu membayang Ustadz, seperti ada kabut, tetapi hanya sebelah mata saja Ustadz. Pandangan berkabut sebelah mata Ustadz. Mungkin ada nasihat atau solusi Ustadz? Nah, wallahualam bishawab, pandangan berkabut, ya. Kalau hanya seperti pandangan berbayang sedikit saja, katakan seperti satu garis, atau seperti lalat, biasanya ciri-ciri minus. Tapi kalau pandangan berkabut, ya, kalau dari luar nggak ada petrikium atau daging tumbuh yang dari pinggir ke tengah, berarti kemungkinannya ada mulai dia masuk tahap pertama katarak. Tahap pertama katarak. Ya. Jika masih tahap pertama, kalau kedokteran klasik di sini, dia menasihatkan untuk menggunakan apa? Budur al-basal. Bijinya bawang merah yang di dalam. Diperas, kemudian diteskan ke mata satu tetes. Pada mata yang berkabut. Itu pun, ya, digunakan sampai sembuh saja, dan maksimalnya 7-14 hari. 7-14 hari. Tidak boleh menggunakan waktu terlalu panjang. Nah, tentunya rasanya sangat perih, tapi perih dalam hitungan 1 menit, insya Allah. Setelah itu, mengikis lapisan kabut tadi. Wallahu'alam bisawab. Dan tentunya, periksa juga, ada kencing manis apa enggak? Karena jikalau dia punya kencing manis, maka ini adalah sebagaimana dijuluki oleh dokter modern zaman sekarang, namanya katarak diabetik. Katarak karena kencing manis. Ya. Katarak karena kencing manis. Ya. Dan kencing manis beda-beda. Ada kencing manis karena kejiwaan. Ada. Ada kencing manis karena makanan. Ada kencing manis karena turunan. Ya. Beda-beda. Jika kencing manisnya karena perasaan, maka obati, manajemen konflik, manajemen hati dia menghadapi rasa sedih, ya, seperti contoh kencing manis karena perasaan, para dokter Mesir mereka menyebutkan seperti kasusnya Nabi siapa? Nabi Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub berpisah dengan Nabi Yusuf hampir sekitar 40 tahun, dan beliau sangat sedih,
Sehingga sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 84, wa abyadat ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub itu memutih. Kenapa? Karena sedih yang menumpuk. Sedih menumpuk berkepanjangan dan berlebihan. Sehingga apa? Para dokter meneliti apa kaitannya sedih sama katarak. Ternyata kedua mata Nabi Yakub itu karena sedih yang berlebihan. Sedih berlebihan meningkatkan adrenalin. Adrenalin meningkat dalam waktu lama menimbulkan insulin down. Insulin turun. Ketika insulin turun, gula darah naik. Ketika gula darah naik dalam waktu lama akan timbul lapisan putih yaitu katarak diabetik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini takjub sekali ya, Masya Allah. Ternyata sedih berlebihan dapat faedah dari yang dirasakan Nabi ini ya, Masya Allah, oleh di sisiran Nabawi saja, Masya Allah, luar biasa. Baik Ustaz, izin pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dian. Ustaz, saya kalau menggunakan ismit, kok iritasi atau bengkak ya Ustaz ya? Apakah berarti saya tidak cocok atau ismitnya palsu atau bagaimana Ustaz? Ngelek ya? Ya, apa Ustaz? Ya. Sudah jelas? Baik, apa? Ustaz, izin menggunakan ismit tetapi jadi malah iritasi atau bengkak Ustaz. Apakah ada yang salah dengan ismitnya atau palsu atau tidak cocok atau bagaimana Ustaz? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dia termasuk kelemahan apa? Sebenarnya bukan kelemahan ismitnya. Kelemahan kita meneliti. Ya. Rasulullah jelas menyebutkan. Ya. Tetapi Rasulullah kadang nggak menyebutkan dosis. Pada kasus ekor kambing, Rasulullah menyebutkan jenis kambingnya apa, ya, bagaimana cara mengolahnya, ya, dengan direbus misalkan. Kemudian minumnya berapa kali, Rasulullah sebutkan. Kemudian Rasulullah sebutkan kapan minumnya, ketika perut kosong, disebutkan detail. Tapi kebanyakannya Rasulullah nggak menyebutkan. Maka tugasnya kita yang meneliti. Jangan bilang pengobatan ini pengobatan yang kadang muncul ucapan seperti ini dari siapapun juga, ya, ini pengobatan yang belum teruji coba, ini pengobatan yang meragukan, jangan, ini Nabi sudah menyebutkan, harusnya kita beriman, kalau masalah belum teruji coba karena dosis, ya tugas Anda meneliti. Nah, tugas kita meneliti, pertama kita harus tahu sifatnya, sifatnya kedokteran Arab sudah menyebutkan sifatnya dingin, ya, pada kasus ismit. Nah, kemudian pada kasus sekarang remet. Sekarang kita lihat penyebabnya kenapa? Kok remet ini nggak sembuh-sembuh atau tambah parah? Mungkin perlu diteliti. Seperti kasus dalam riwayat Imam Muslim ketika ada seorang yang diare. Ya, orang yang diare ini temannya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Iski asalan, beri dia madu. Terus temannya ini balik lagi, ya Rasulullah, dia masih diare. Iski asalan, beri dia madu kedua kali. Kemudian ketiga kalinya Rasulullah bilang lagi, iski asalan. Di sini menunjukkan apa? Ada dosis. Madu itu pada dosis tertentu bisa untuk mengatasi diare. Diare sifatnya dingin, defisiensi, dan madu sifatnya panas. Nah, begitu pula pada ismit, pada batu ismit untuk konjungtivitis. Ya, bisa jadi itu termasuk awal reaksi. Bisa jadi itu healing krisis, bisa jadi itu DOC, direction of cure, ya, itu awal dari apa, membersihkan kotoran-kotoran. Nah, barakallahu fiik. Mungkin bisa Anda gunakan cukup sehari dua kali, tentunya Anda jangan aktivitas di rumah aja, pakai di pagi hari, pakai di malam hari, dan Anda nggak keluar rumah. Ya, ima itu mencegah fitnah, juga sekaligus mengistirahatkan tubuh Anda, biar nggak banyak aktivitas. Ya, jadi bukan hanya ismit doang. Plus yang lainnya dong, ya, pantangan yang sifatnya panas dijauhi, hubungan intim jangan dulu, ya, olahraga jangan dulu, kompres dingin perlu, ya. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustaz, ini masih banyak sekali pertanyaan Ustaz, sebaik tidak terasa kita sudah di 14.30 Ustaz, nih, mohon izin. Sudah habis nih kayaknya. Iya, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, banyak sekali titipan pertanyaan Ustaz. Barangkali ingin lanjut berkonsultasi dengan Ustaz, mungkin Ustaz bisa menyampaikan apakah ada prosedurnya atau bagaimana Ustaz? Insya Allah, nanti ada prosedurnya. Baik, itu dia Ustaz. Masya Allah.
Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya aja. Siap, nanti kita bahas nanti terapi maknawi. Baik. Yaitu dari penyakit ain, insya Allah kita bahas cukup setengah jam. Baik. Sisanya nanti tanya jawab dari hari ini, insya Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallah khair atas penyampaian yang diberikan. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan juga seluruh umat Islam. Masya Allah, barakallahu fik. Masya Allah. Baik Ustaz, semoga Allah mudahkan kita kembali berjumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah. Amin. Baik. Baik. Salam ke jemaah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik Ustaz, masyaallah. Kalau kita jumpa lagi insyaallah. Baik Bapak-Ibu sekalian, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita, kajian kita bersama guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Dhani Hafidzullah Ta'ala dengan pembahasan yang masyaallah begitu luar biasa. Banyak sekali faedah bisa kita dapatkan dan ini semakin membuat keyakinan kita muncul bahwasanya inilah pengobatan utama, bukan pengobat alternatif. Wathibun Nabawi adalah pengobatan utama kita. Semoga berikan kita hidayah dan taufik. Masyaallah. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia MT Al-Kausar, kemudian juga teman-teman Cisauk Pengaji, dan juga seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga memudahkan kita. Dan kembali kami sampaikan bahwa acara ini kita akan rutin dilaksanakan setiap Selasa di kedua. Selasa kedua kita akan kembali berjumpa dengan Ustaz. Dan bagi yang belum terjawab pertanyaannya, kita akan simpan dan kita akan kembali ajukan kepada Ustaz di pertemuan pekan depan. InsyaAllah ta'ala. Jazakumullahu khairan dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan pertolongan. Dan mohon izin, saya Alvin Abu Anas, kita akan menutup acara kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, insyaallah. Salam ke Ustaz Subhan. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, masyaallah. Kita akan jumpa insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.